Sobat Udibi, seorang penulis buku anak yang terkenal, Dr. Seuss, mengatakan menanti ikan menggigit umpan atau menanti angin untuk menerbangkan layang-layang atau menanti datangnya akhir minggu. Setiap orang sedang menanti. Begitu banyak waktu dalam hidup ini yang diisi dengan menanti. Tetapi Tuhan tidak pernah terburu-buru. Allah memiliki waktunya dan penundaannya sendiri. Bunyi sebuah ungkapan kuno yang dapat dipercaya. Karena itulah kita menanti. Sahabat Udibi, menanti itu sulit. Kita memain-mainkan jempol tangan, mengayun-ayunkan kaki, menahan diri untuk tidak menguap, menarik nafas panjang, dan mengeluh dalam hati karena rasa frustasi. Kita mungkin bertanya-tanya, mengapa aku harus hidup dengan orang yang tidak menyenangkan ini? Pekerjaan yang membosankan ini, perilaku yang memalukan ini, masalah kesehatan yang tak kunjung berakhir ini. Mengapa Tuhan tidak berbuat sesuatu? Tuhan menjawab, tunggu dan lihatlah apa yang akan kulakukan. Sahabat Udibi, dalam Mazmur 37 ayat 7, firman Tuhan mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sahabat Udibi, menanti adalah salah satu guru terbaik dalam hidup ini karena melalui penantian, kita belajar nilai dari penantian itu sendiri, yakni menanti saat-saat Allah bekerja di dalam diri kita dan bagi kebaikan kita. Dalam penantian itulah kita menumbuhkan ketahanan, yaitu kesanggupan untuk mempercayai kasih dan kebaikan Allah, sekalipun apa yang terjadi tidak sesuai dengan keinginan kita. Namun, menanti bukanlah sikap menyerah yang terpaksa dan membosankan. Kita dapat bergirang dan bersuka cita karena Tuhan sambil kita menanti. Kita menanti dalam pengharapan dengan mengetahui bahwa Allah akan membebaskan kita pada waktunya. Di kehidupan sekarang atau di kehidupan yang akan datang. Allah tidak pernah tergesa-gesa dan Dia selalu tepat waktu. Sahabat Udibi, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu yang penuh kasih. Tolong kami untuk menggunakan sebaik-baiknya masa penantian kami dengan mempercayai dan melayani-Mu. Amin. Sahabat Udibi, ingatlah, Tuhan selalu menyertai kita dalam penantian kita. Tuhan memberkati. Bagi Anda yang berminat mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin setiap triwulan, Anda dapat menghubungi Our Daily Bread Ministries. Tuhan Yesus memberkati.